Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya dari 1 Korintus 11 ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Nah, pertanyaannya ini Pak Pendeta, yang pertama beliau ini bertanya, mengapa tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya? Lanjut ke pertanyaannya yang kedua, mengapa perempuan yang tidak bertudung dan yang mencukur rambutnya dianggap menghina kepalanya? Pertanyaannya, apakah artinya perempuan Kristen kepalanya harus bertudung? Demikian pertanyaannya, terima kasih. Ya, untuk memahami ayat tersebut, maka kita harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Harus ada dua konteks yang kita perhatikan pada waktu mau mengartikan ayat itu. Yang pertama adalah konteks budaya, dan yang kedua adalah konteks ayat itu sendiri. Nah, saya mau menjelaskan pertama soal konteks budaya, karena kita tahu bahwa setiap tempat itu ada budayanya sendiri. Kita di Indonesia pun dengan berbagai macam suku bangsa, ya, itu ada budaya-budayanya sendiri. Dan apa yang menjadi sesuatu budaya di dalam suatu wilayah, itu seringkali bukan merupakan budaya di wilayah yang lain. Sehingga kadang-kadang kita pada saat perjumpaan antar orang atau antar manusia dari berbagai macam kebudayaan, kita menjadi kesulitan, ya, di dalam masalah-masalah budaya itu. Nah, Alkitab itu memang ditulis, tapi ditulis dalam konteks budaya tertentu. Dalam hal ini bisa berkaitan dengan kebudayaan Israel pada zaman itu, atau juga kebudayaan daerah-daerah lain di mana teks itu disampaikan atau surat itu diberikan. Karena itu maka kita tidak akan bisa memahami ayat-ayat Alkitab itu dengan baik tanpa memahami konteks pada masa itu. Nanti dari konteks pada masa itu baru kita bisa melihat relevansinya atau pesannya untuk kita di sini dengan hidup kita, budaya kita itu apa. Ya. Jadi kita misalnya memperhatikan bahwa pada zaman itu dalam kebudayaan di sana itu perempuan-perempuan itu harus berambut panjang dan harus menudung rambutnya. Itu dianggap perempuan-perempuan yang bermoral, perempuan-perempuan yang terhormat. Tapi sampai kalau perempuan dengan sengaja mencukur rambutnya atau dia tidak memakai tudung secara khusus pada waktu dia tampil di muka umum atau dilihat oleh orang, maka itu dianggap perempuan tidak bermoral. Pelacur-pelacur biasanya tampil seperti itu, tanpa tudung. Sehingga kalau sampai perempuan itu tidak memakai tudung untuk rambutnya, ya dia tidak beda dengan pelacur. Itu konteksnya seperti itu. Berbeda kalau laki-laki ya tidak perlu memakai tudung, tapi perempuan harus. Nah, maka dalam konteks semacam itulah surat ini ditulis. Itu konteks budaya. Lalu sekarang konteks ayat. Itu kalau kita melihat satu ayat sebelum itu dibilang begini. Tetapi aku mau, Paulus mau, supaya kamu orang-orang Korintus itu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah, maksudnya Allah Bapa. Ini kepala ini bukan kepala harfiah, yang bagian dari tubuh kita, maksudnya kepala adalah pemimpinnya. Ya. Nah, karena itulah maka setiap orang harus tunduk kepada kepalanya. Maka seorang perempuan harus tunduk kepada kepalanya, yaitu laki-laki atau suaminya. Seorang laki-laki tunduk kepada Kristus yang adalah kepalanya. Kristus sebagai utusan atau dalam konteks kemanusiaannya, dia taat kepada Bapa, dia tunduk pada Bapa.
maka Bapa adalah kepala dari Kristus. Nah, jadi itu dari konteks ayat 3, kepala di situ bukan kepala kita ini ya, yang secara harfiah ya, tapi maksudnya pemimpinnya, orang di atasnya. Nah, sekarang mari kita melihat, kalau sudah paham seperti itu, maka kita melihat apa yang saudara tanyakan, mengapa dikatakan tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Siapa kepala dari laki-laki? Kristus. Kalau begitu ada laki-laki yang berdoa dengan kepala yang bertudung, dia menghina Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya karena yang harus bertudung itu adalah perempuan. Sebagai tanda ketundukan pada kepalanya yakni suami. Kalau laki-laki bertudung maka dia menyangkali kedudukannya dan dia mengambil kedudukan perempuan. Lalu kalau dia berada dalam kedudukan perempuan, terus siapa kepalanya? Kalau seharusnya perempuan itu kepalanya adalah laki-laki, suami. Sehingga laki-laki yang bertudung itu meninggalkan posisinya, dia mengambil posisi perempuan atau istri, dan kalau dia sudah meninggalkan posisinya sebagai suami atau laki-laki, maka tuannya harusnya, tuan dari seorang perempuan adalah, kepala dari seorang perempuan adalah laki-laki. Tapi begitu si laki-laki mengambil posisi perempuan, lalu dia itu kepalanya siapa? Karena itulah maka laki-laki yang bertudung itu sama dengan tidak mengakui kepalanya yakni Kristus dan juga tidak mengakui kedudukannya. Karena dia mengambil kedudukan dari perempuan. Terus dikatakan perempuan yang tidak bertudung dan yang mencukur rambutnya dianggap menghina kepalanya. Nah ini terkait budaya tadi. Kalau perempuannya tampil dengan tudung, maka itu kan terhormat. Maka dia membawa kehormatan bagi suaminya. Tapi kalau sampai perempuannya menggunting rambut dan tampil di muka umum dengan tidak bertudung, berarti dia tampil sebagai perempuan tidak bermoral. Dia tampil seperti pelacur. Dan bukankah itu sama dengan membawa ketidakhormatan bagi kepalanya yakni suaminya, dan kata lain dia mempermalukan suami dengan tampil seperti itu di muka umum, ya itu sama dengan menghina suaminya. Karena itulah maka dikatakan perempuan yang tidak bertudung dan mencukur rambut dianggap menghina kepalanya. Terus ditanya pertanyaan ketiga, apakah artinya perempuan Kristen kepalanya harus bertudung? Begini, inilah yang harus kita mengerti, bahwa tadi saya bilang bahwa ayat-ayat tertentu muncul dalam kebudayaan tertentu. Nah, kita harus bisa melihat pesannya atau kerikmanya kepada kita dan bukan apa yang tertulis. Karena yang tertulis di situ itu bisa jadi berkenaan dengan kebudayaan orang lain. Tapi bukan kebudayaan kita. Dan karenanya kita tidak perlu mengambil kebudayaan sana untuk diterapkan di sini. Tapi pesannya, kerikmanya itu apa? Saya beri contoh. Pada zaman dahulu, perempuan-perempuan dianggap perempuan yang tunduk pada suami kalau dia mau memanggil suami sebagai tuan. Ya, jadi istri-istri harus memanggil tuan, ya, baik tuan, siap tuan, oke tuan. Itu baru dianggap perempuan yang tunduk pada suami. Coba kita melihat contohnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Alkitab Indonesia bilang menamai tuannya, terjemahan baru. Tapi saya baca terjemahan lama. Seperti Sara telah menurut perintah Ibrahim dengan memanggil dia tuan. Atau dalam terjemahan King James, ya dia bilang calling him Lord. Memanggil dia, memanggil Abraham itu tuan. Jadi kalau istri yang tunduk pada suami itu harus memanggil suami tuan. Ya. Kalau tidak memanggil suami tuan sama dengan tidak tunduk pada suami. Itu budaya di sana. Nah, apakah kita harus menerapkan di sini? Bahwa istri-istri akan berkata, baik tuan, siap tuan, ya, apakah tuan mau minum kopi, ya, apakah tuan mau nasi goreng, kan tidak. Ya, kita punya panggilan
tertentu, tapi tidak berarti tanpa memanggil Tuhan lalu kita menjadi istri yang tidak tunduk pada suami, tidak. Kalau begitu pesannya, kerikmanya adalah istri harus tunduk pada suami. Di sana diwujudkan melalui memanggil Tuhan. Tapi di sini, di Indonesia pada tahun 2020 kita tidak perlu menggunakan apa yang menjadi budaya di sana, yaitu pemanggilan Tuhan diterapkan di sini. Sama halnya, waktu di sana itu perempuan harus memakai tudung sebagai tanda apa? Dia menghargai suaminya. Tapi persoalan bahwa perempuan yang potong rambut dan perempuan tidak pakai tudung dianggap pelacur, itu kan tidak ada di sini masalahnya. Ya, tidak ada masalahnya di sini. Jadi kalau perempuan sekarang di sini mau potong rambut, kan tidak dianggap pelacur. Tidak pakai tudung, tidak dianggap sebagai perempuan tidak baik. Kalau begitu, urusan tudung itu urusan budaya. Kerikma yang harus kita ambil adalah para istri harus bisa menjaga kehormatan kepalanya, kehormatan suaminya. Begitu. Ya. Jadi kalau istri misalnya pergi hutang sini sana satu kota, ya itu namanya mempermalukan suami. Itu konteks kita begitu, ya. Atau kalau istri keliling kota dengan tali satu atau tali setengah, ya. Nah, itu namanya mempermalukan suaminya. Tapi itu urusan kita di sini, tapi urusan di sana waktu itu masalah tudung kepala dan potong rambut. Jadi kalau perempuan sekarang, kalau memang mau potong rambut juga tidak ada masalah. Tidak pakai tudung juga tidak masalah. Mau pakai tudung juga ya terserah. Ya. Jadi itu bukan hukum bagi kita, itu hanya kebudayaan di sana. Ya, itu harus memahami teksnya seperti itu. Kita harus mengambil kerikmanya atau inti pesannya, dan bukan kulit budayanya yang harus kita bawa. Ya.